diberi hari yang amat panjang. Walaupun sesuatu yang singkat akan berlaku dalam kehidupanku yang terasa perlahan, kerana aku menemuimu sekarang dalam kehilanganku di masa lampau. Sebentar lagi. Bang, bang, siapa buat jet ski 25 ni tadi? Kenapa? Bawa jet ski macam tak ada mata. Sikit lagi nak langgar saya, tahu tak? Tak cedera pun? Memanglah tak cedera. Tapi kalau tadi kena kepala saya, dah confirm saya kat hospital, tak pun kat kubur. Ni mana budak tu? Tu? Kasih, bang. Captain, saya rasa ni saya sudah cek tadi, tidak ada masalah. Jadi tunggu dead untuk mau terbang sajalah. Zam. Thanks bro. Ada jump sheet ni. Kau kena hantar family dari kedutaan Indonesia. Wow, catat gimana? Pulau Bunga Raya. Sebab ada pertemuan antara Consulate General dengan wakil kerajaan Malaysia dan juga businessman di sini. Okay. Okay. Alright. Man. Okay. Selamat siang. Selamat siang. Saya Kapten Zamani. Saya yang akan bawa bapa dan juga ibu terbang ke Pulau Bunga Raya. Kalau tak ada apa-apa, boleh kita berangkat sekarang? Boleh, boleh, boleh. Silakan. Ayo. Kapten, we are ready for boarding. Ya. Yeah. Pa, silakan. Mika mana ya, Pa? Loh, tadi bukannya ke toilet, Ma? Mika? Iya, Ma. Ayo, kita berangkat. Yuk. Sendiri tidak pernah terfikir bahawa pada satu saat dan ketikanya ada wajah yang mampu mengubah perjalanan hidupku. Perjalanan hidupku yang menggapai satu destinasi di ruang kosong yang tidak pernah aku buka untuk sekian lama. Namun, wajah itu mampu membuat aku terpesona dan meneruskan perjalanan menuju ke sana. Bisnis perdagangan sangat kondusif dan sudah cukup baik, Pak. Dan ini mungkin bisa berikan peluang bagi para ahli di sini dan karyawan di Malaysia khususnya untuk bisa kerjasama membangun ekonomi Jakarta begitu. Iya, Pak. Kami sebenarnya sudah merancang sekian lama untuk menembusi pasaran di sana, Pak. Diharapkan tak ada masalah yang besar. Iya, Pak. Betul. Lagipun kita ni kan serumpun. Bahasanya sama. Makanannya pun hampir sama. Mengharapkan pertemuan di hujung-hujung ini bukanlah pertemuan kita yang terakhir. Betul. Jika kalian datang kemudian hari nanti, mungkin jadi tetamu saya. Amin, mudah-mudahan seperti itu. Ya, jemput makan. Ma,
Mika bosan. Sabar ya sayang, papa kamu masih dalam diskusi. Dan lagi mama juga harus ada dalam diskusi ini. Tapi di sini gak ada apa-apa. Aku gak bisa ngapa-ngapain. Ya sudah, kamu jalan-jalan dulu saja. Di sini lautnya cukup indah dan nyaman. Oke? Please. Ya udah deh, aku mau jalan-jalan sekitar situ dulu ya. Hati-hati ya. Iya. Bagus ya helikopter ini. Hello. Helikopter ini bagus ya. Hello. Bagus ya helikopter ini. Kau ni parah lah. Kau ingat aku pekak ke? Loh, tadi kan saya udah ngomong sama kamu. Tapi kamu gak jawab. Iya, jadi saya pikir kamu gak dengar. Kau tak payah nak jerit-jerit lah. Aku bukan driver kau pun. Kamu ni kenapa sih? Kita baru kenal. Tapi kamu udah marah-marah sama aku. Eh, kau mungkin tak kenal aku. Tapi aku kenal sangat perempuan macam kau ni. Ada sih cowok ganteng, tapi lakonnya songong abis. Eh, lo di sana udah ngapain aja? Hah, mau ke Bandung? Ya, gue ikut dong. Kita kan mau ke Bandung bareng. Awas kalau lo pergi duluan. Sayang. Iya, Pa. Papa mau bicara sebentar. Oh iya iya. Eh, nanti gue telepon lagi ya. Dah. Kenapa, Pa? Begini, sayang. Maaf. Papa gak bisa ikut pulang sama kamu dan mama ke Jakarta. Soalnya papa masih ada tugas yang harus papa selesaikan di sini. Nanti kalau sudah selesai, papa nyusul ke Jakarta, ya? Ya udah, gak apa-apa. Ya, jadi papa kapan pulang ke Jakarta? Mama rasa tugas papa sudah selesai kan di sini? Iya, Ma. Tapi papa masih ada urusan yang harus papa selesaikan di sini. Kalau gak selesai, berarti papa nanti harus kembali lagi ke sini. Jadi papa pikir mendingan papa selesaikan dulu tugas di sini baru papa pulang ke Jakarta, ya? Iya, iya. Jadi kalian berdua pulang saja dulu ke Jakarta. Nanti papa nyusul, oke? Oke, gak apa-apa. Harganya berapa? Ini barang asli kan? Rp80, semua asli. Tiaranya asli ya? Iya, semua asli. Kalau yang tiaranya asli ya? Eh, tolong! Copet! Pak! Pak, tolong itu tas saya diambil orang! Bapak! Di mana aku lima pak kau? Bisa, tolong itu tas saya diambil! Ini berasa tadi aku tak susah, aku tak boleh ke? Hah? Kau diminum susah, kan? Dimulai!
kita berhenti. Buat di belah. Are you okay? Kau nampak aku is okay ke? Ha? You bad call kan? Wait. Jangan menyusahkan aku lagi. So? Kapal ini sudah diselenggara dengan briefing. Ini semua mengikut apa yang ada dalam buku inilah. Dan bersiap sedia untuk terbang. Okay, terima kasih. Okay, sama-sama. Hai. Kamu lagi, kamu nak apa ni? Hah? Aku mau ngucapin terima kasih sama kamu. Terima kasih je. Ingatkan dah tertawan dengan aku. Ni kalau setakat nak terima kasih, apa kata kamu buat kad, letak kat reception depan tu, tak payah suap payah nak jumpa aku dekat sini. Kamu tu kenapa sih? Aku datang ke sini mau ngucapin terima kasih, tapi kamu malah marah-marah. Apa kamu nak? Aku mau ngajak kamu makan malam sebagai tanda terima kasih. Ini tempatnya. Tengoklah kalau aku tak sibuk. Datang ya, aku tunggu. Masih ku ingat selalu saat kau berjanji padaku, takkan pernah ada cinta yang lainnya terasa begitu indah. Tapi semua sampai waktu memanggilku.
ke apa? Hah? Pakai punya besar macam ni bukan tak nampak ke? Mata kau letak kat mana mata? Bro, relax lah bro. Jangan marah-marah bro. Alamak, punyalah bidah sikit sama ni sudah kau memarah-marah. Relax ke jadah kau, ha? Eh, sekarang ni kau cakap banyak. Bayar. Sabarlah kau, bos. Bidak betul. Baru dia tergarit sikit, sudah kau mau minta bayar. Sayanglah muka kau ni, handsome. Apa? Ini ada apa? Kalian kenapa? Tidak, bacik. Bukan apa. Begini. Aku tadi tidak sengaja terlanggar kereta dia ni. Lepas tu tergarit sikit. Dia marah aku tidak tentu pasal. Lepas tu minta bayar. Punyalah bidak. Udah. Jangan marah ya, bang. Gini aja. Ini buat abang. Apa nih? Nggak payahlah, Cek. Kau bagi aja sama abang nih. Bikin malu aja terima duit perempuan. Kalau bergaduh tuh jangan bawa sama orang. Krim salam, Cek. Hei. Zaman ni. Apa? Kamu lagi kenapa? Kenapa? Aku cuma mau ngebantu kamu. Itu aja. Kamu tahu tak? Tak payah nak tolong lah. Sekarang kamu dah lepaskan dia. Kalau aku dah tumbuk mungkin dia tadi, tahu tak? Kamu tuh keras kepala banget ya. Bisa gak relax sedikit aja? Semua udah jadi masalah. Kamu udah makan? Belum. Mau makan? Tak mau. Kamu mau kemana? Aku nak ke tempat yang relax sikit. Kenapa kamu naik? Mau ikut. Apa yang kelakarnya? Kamu. Aku tak buat kelakar pun. Ternyata kamu datang ya. Berarti aku udah dimaafin. Sebab apa? Itu loh. Aku kan sempat nabrak kamu pakai jet ski. Sorry ya. Kamu ingat kelakarnya? Kamu tahu tak? Kalau kamu langgar aku hari itu, kena kepala aku boleh mati, tahu tak? Hei, dan tak mungkin aku boleh bercakap. Tolong macam ni dengan kamu lah. Kok jadi marah-marah sih? Aku tuh minta maaf untuknya. Baik ya. Kalau kamu dimaafin, ya udah. Nyemeli banget sih. Juga. Mika. Ya. Besok kamu buat apa? Kayaknya besok kamu gak ada apa-apa sih. Kenapa? Kalau kamu tak ada apa-apa, saya ingat saya nak ajar kamu. Ajar? Ajar apa? Ajar kamu menjet ski supaya kamu lepas ni tak langgar kepala orang lagi. So? I don't know. Saya kat sini pukul 9 besok. Lihat besok. Kat sini. Good night. Yes.
Sejak saat pertama melihat senyumannya, jantung berdebar-debar. Namun adakah salah, harapan takkan musnah. Punya. Mungkin ku harus pergi untuk melupakannya. Dalam hati berkata takkan sanggup. Bukannya lo pernah cerita sama gue tentang cowok sombong itu? Oh iya iya, gue ingat. Yang lo bilang cowok ganteng banget tapi kelakuannya agak-agak buruk gitu ya? Nah itu. Tuh cowok ya, gak penting deh, udah. Lo udah milih daftar buat semester ini belum sih? Gue belum sama sekali. Oh iya, belum. Aku belum. Juga belum. Aduh, belum. Terus gimana? Lihat ini. Tunggu, buka buat telepon. Hai Pa, apa kabar? Aku kangen. Kerjaan sana gimana, Pa? Alhamdulillah, hari ini Papa kerja terakhir di sini. Lokasi kerja Papa jauh nggak dari Kota Kinabalu? Hati-hati loh, Pa. Kamu nggak usah khawatir. Papa pergi sama supir yang tahu daerah sini kok, ya? Oh ya, Papa jangan lupa ya beli present aku. Aku tuh pengen banget sepatu itu. Di sini nggak bisa ngedapetin. It will be malas oleh-oleh dari Sabah kan? Nanti Papa belikan oleh-oleh, ya? Ya udah, nanti kamu tunggu Papa di Jakarta, oke? Oh iya, jangan lupa salam buat mama kamu, ya? Oh ya udah, yuk, bye. Kabarnya. Saya oke. Kamu? Aku tuh lagi excited banget. Soalnya bentar lagi papa aku tuh mau balik dari Sabah. Terus katanya dia mau bawa present gitu deh buat aku. Jadi kangen deh sama papa. Sama papa aja ke? Sama aku kamu tak rindu? No. Makanya kamu datang dong ke Jakarta. Wakil kedutaan besar Republik Indonesia Ardo yang terkiman bersama pemandunya yang belum dinampaki telah terbunuh dalam kemalangan yang berlaku di kilometer 174 perhampiran Tamparuli. Mereka dikatakan dalam perjalanan ke Tamparuli untuk lautan kerja selama satu hari. Pihak penyelamat mengandaikan cuaca buruk hari ini mempercepat kemalangan. Zamani, halo. Kasih tahu Mika. Ma. Papa, sayang, papa. Papa kenapa? Mama. Thank you.
Minta maaf ya ganggu kamu. Gak apa-apa. Ini ada dokumen yang ibu kamu perlu sign. Ma. Mama. Iya sayang. Ma, ini ada yang mesti ditandatanganin. Sign kat sini. Sini. Tak saya nanti. Terima kasih ya Zawani, kamu sudah antarkan jenazah dan kami ke sini. Tak apa, itu memang tanggungjawab saya. Ni nanti, kalau nanti ada apa-apa masalah, pertolongan ke, bagi tahu saya. Ya? Ya, saya pergi dulu. Zawani. Makasih ya. Mika, saya harap kamu tabah ya. Kalau ada apa-apa masalah, hubungi aku. Sayang, Mama pikir 1-2 hari ini Mama akan ke kota Kinabalu untuk selesaikan beberapa urusan papa kamu di kedutaan. Dan juga ada beberapa barang yang belum diambil. Mama berapa hari di sana? Mungkin 2 hari, sayang. Mama ingin selesaikan semuanya secepat mungkin. Jadi kamu gimana, sayang? Mau ikut Mama ke kota Kinabalu atau kamu mau di sini aja? Mau menenangkan pikiran? Pegawai kedutaan sudah tunggu Anti. Lagi pula, Anti akan langsung ke kantor papahnya. Mika, kamu dengan Zamani dulu ya. Mama akan langsung ke kantor papa. Emang Mama berapa lama di kantornya? Belum tahu sayang, makanya Mama minta tolong Zamani untuk temani kamu. Mama khawatir nanti kamu bosan. Mama pergi dulu ya. Ya udah, sampai ketemu nanti ya Ma. Iya, kamu juga jaga diri ya, Zamani. Mika. Selesai semua urusan? Udah hampir selesai, tinggal beberapa urusan lagi. Kalau mungkin gak ada apa-apa, 1-2 hari ini Anti akan pulang ke Jakarta. Oh, oke. Okay. Mika, kamu oke? Okay? Dari tadi Mama lihat kamu diam aja. Aku gak apa-apa, Ma. Kalau kamu oke, okay, Mama istirahat dulu ya ke kamar. Capek juga Mama selesaikan urusan hari ini. Kamu ngobrol dulu aja sama Zamani ya.
Aunty tak apalah, saya pulang dululah. Ni kalau Aunty ada apa-apa masalah, apa-apa pertolongan, Aunty hubungi saya. Zaman ni. Sebentar. Aku gak bermaksud nyinggung kamu. Semenjak papa gak ada, aku benar-benar ngerasa kesepian. Segala-galanya itu kosong buat aku. Saya faham, Mika. Saya faham apa yang kamu rasa. Kamu tuh bohong. Kamu tuh gak tahu perasaan aku. Kehilangan. Kekosongan. Kamu orangnya keras. Suka marah-marah. Kamu gak punya perasaan. Mak bapak saya meninggal masa saya kecil lagi, Mika. Sejak kemalangan tu, saya terus hilang kasih sayang dari seorang ibu dan juga seorang ayah. Hidup saya terus kosong. Dan kalau kamu cakap yang saya tak tahu apa itu erti kekosongan, kamu silap, Mika. Kerana sampai sekarang saya masih lagi tertanya-tanya, kenapa Tuhan tak nak ambil nyawa saya? Supaya saya boleh bersama dengan mereka, supaya saya tak perlu menderita untuk rasa rindu itu. Happy hari ini? Enggak, Ma, sama aja. Mama mau selesaiin urusan apa hari ini? Tinggal ada beberapa barang. Selain itu, ada beberapa dokumentasi yang harus Mama selesaikan. Kamu mau ikut Mama? Selamat pagi, Mika. Temani. Nanti. Silakan duduk. Terima kasih. Hai. Nanti. Kalau tak keberatan, boleh tak kalau saya nak pinjam Mika? Hah? Aduh, kamu mau pinjam Mika? Buat apa? Saya nak bawa Mika jalan-jalan. Mau ke mana? I have a surprise for you. Nantikan aja. Boleh tak nanti? Ya, iya, nanti izinkan. Tapi pulangkan kembali ya. Ya.
jadi aku mau bawa kamu ke satu tempat. Iya ke? Kita nak ke mana? Tapi cakap begitu, buat benar bunyinya. Buat benar bunyinya. Ya, tapi udara dia memang sebal, ya. Oh, jadi ini tempat biasa kamu ngantar sumbangan. Dan ini surprise-nya. Eh, itu baru surprise yang pertama. Saya ada lagi satu surprise. Apa? Apa ini surprise-nya? Penakut. Kita mau kemana sih? Surprise-nya apa lagi? Saya nak bawa kamu jumpa keluarga saya. Loh, bukannya kamu cerita keluarga kamu tuh udah gak ada ya? Yap, betul. Terus, kamu bohong ya? Inilah kejutannya. Kamu boleh sabar tak? Yang kamu gelojoh sangat ni kenapa? Hah? Ih, apaan sih gelojoh? Gelojoh lah. Tak sabar-sabar. Gelojoh tuh cantik, beautiful. Macam kamu. Apa surprise-nya, Zam? Inilah surprise-nya. Okey, Mika. Ini adalah keluarga aku. Kamu bercanda ya? Ya betul, ini keluarga saya. Bentar ya. Papa? Mama? Eh, anak kita pula ni. Zaman ni sudah pulang. Sihat. Mama. Baru juga kau pulang. Zaman ni, siapa yang kau bawa ni? Oh, kenalkan ni kawan saya daripada Jakarta. Mika, kenalkan tu bapa saya, tu mak saya. Mika. Mika. Pandai kau pilih, Zam. Cantik. Bah, marilah masuk. Marilah masuk. Oh, iya. Janganlah senyum-senyum saja. Mari kita makan. Nih, ada sikit kuih yang mama kau bikin nih. Tu minuman pun ada lagi tu. Nih, Mika, kau jangan malu di sini, ha? Buat macam rumah sendiri. Iya, Pak. Nih, Pak, Mak. Pakai baju cantik-cantik macam dekat perkampungan budaya ni kenapa? Inilah zaman ni. Malam ini ada keramaian. Sempena menyambut pesta menuai. Malam ni? Iya. Ya. Kebetulan malam ini kita ada keramaian di sini. Bagus juga lah kalau kamu dapat turut serta. Dapat juga si Mika tu tengok-tengok seni budaya tradisi kita di sini kan? Oh, bisa. Saya bisa telefon mama saya untuk minta izin. Nih, Cik Mika, kamu ada baju lebih ke? Zaman ni, kalau pasal baju si Mika ni, kau jangan susah. Nih, biar mama uruskan. Okay. So this is another surprise. What a surprise. Yeah. Ya udah, aku telepon mama dulu ya. Ya, bebek. Tepat. Go. Yalah. Mana? Thank you.
Selamat malam, Pak. Selamat malam. Apa kabar kamu? Makan kurang. Kamu okey? Mm-hmm. Nimika, kalau kamu rasa tak okey ataupun rasa kurang selesa, beritahu saya. Kamu enggak usah khawatir. Aku okey kok. Okey. Aku baru kenal family kamu. Dan sekarang aku paham kenapa kamu bawa aku ke sini. Hidup kita ni macam mana pun Mika, kita kena teruskan juga. Dan adalah salah kalau kita menyalahkan takdir. Kita ni semua adalah lakonannya. Dan jangan sesekali kita putus asa dalam hidup kita ni. Ya. Kayak kita sekarang ditakdirkan ketemu karena jet ski. Dan kamu waktu itu marah-marah sama aku karena aku hampir nabrak kamu kan. Tapi sekarang kita udah kenal dan lagi ngobrol-ngobrol di tempat yang romantis. Mika, saya ingin kenali kamu. Kamu kok udah kenal aku? Saya ingin kenali kamu lebih dalam lagi. Makasih ya, udah bawa aku jalan-jalan. I had a great, great time. Mika? Ma? Pagi. Auntie, saya minta maaf sebab lambat pulangkan Mika.
Gak apa-apa, asalkan Anti tahu dia pergi sama kamu, Anti jadi gak khawatir. Mika, kamu happy? Seru banget, Ma. Kemarin kita jalan-jalan ke gunung, terus juga ngelatih hutan. Mika? Doni? Hey! Doni? Kamu kapan sampai? Iya, tadi malam aku sampai sini. Beres aku ujian, aku langsung berangkat dari Amerika ke sini. Soalnya aku khawatir sama keadaan kamu. Kamu di sini baik-baik aja kan? Zamani, kenalkan. Ini Doni. Zamani. Doni. Tunangan Mika. Nanti, saya pergi dulu. Saya pergi. Hati-hati ya. Jangan mudah cemburu dengan segala curiga, karena aku dengan dirinya takkan ada lagi cinta untuk bersamamu. Percaya. Zam, aku mau minta maaf sama kamu. Semua ini tuh salah paham. Sebenarnya aku udah mau cerita tentang Doni ke kamu, tapi belum ada waktu yang pas. Aku mohon maaf sama kamu. Kenapa nak kena minta maaf? Lagipun saya ni manusia biasa je. Yalah, saya pun dah biasa hidup seorang diri macam ni. Aku mau minta maaf soal kejadian tadi. Aku udah nyakitin perasaan kamu. Zam, maafin ya. Saya nak jadi awal. Lagipun tunangan orang macam kamu ni tak manis datang rumah lelaki lain. Oh ya, nanti dah keluar boleh tolong kunci pintu balik boleh tak? Terima kasih. Sampai jumpa.
Di sini. Udah makan, sayang? Udah, mah. Mama ke dalam dulu ya. Mah? Iya? Mika mau nanya sesuatu. Tanya apa? Kalau kita ditakdirkan untuk sesuatu, apa kita harus menerimanya dengan pasrah? Semua itu tergantung, sayang. Tergantung apa? Tergantung pada diri kita sendiri. Kalau kita berusaha dan melakukan apa yang kita kehendaki, maka kita mampu membentuk takdir kita sendiri. Dan itu pasti, sayang. Tapi sejak kau kenal dengan si Mika tu, aku tengok kau banyak berubah lah, Zam. Bila masa pula aku berubah? Aku sama je lah. Tak ada masa aku dah berubah. Betul, Zam. Aku tengok sejak kau kenal dengan si Mika tu, kau punya baran pun kurang sudah. Lepas tu, kau lagi fokus dengan kerja kau sekarang. Kau kalau tak sebut nama dia boleh tak? Bosan lah. Kamu kenapa?
Kayaknya ada yang serius banget pengen kamu omongin sama aku. Gini, sebenarnya aku cinta sama Zamani. Kita udah kenal dari kecil dong. Kamu tuh udah kayak kakak aku. Dan aku rasa kita tuh gak apa-apa. Sejauh mana kamu mencintai dia? Aku cinta banget sama dia. Dan dia mencintai kamu? Iya. Gini, Mika. Aku gak bisa ngomong apa-apa. Apa yang kamu mauin, aku ikutin aja. Kamu serius? Iya. Aku ngerti kok. Dan aku hargain semua keputusan kamu. Kamu tahu kan, keluarga kita udah deket banget dari kecil. Jadinya kita udah ditenangkan dari kecil. Iya. Tapi menurut aku, kita udah sewajarnya untuk bisa menentukan jalan hidup kita masing-masing. Makasih ya, Don. Iya. Lagipun, aku ndak sepatutnya masuk campur hal kau dengan si Mika tuh. Salah, Am. Aku rasa macam aku dengan Mika tuh tak jadi je. Apa pula, Zam? Kau dengan Mika macam ni, okey? Am, kau tolong tengok-tengok ke Mika, eh? Aku pergi dulu. Okey, okey. Sebentar ya. Amri, ada orang mau jumpa. Hai, Mika. Hai, apa kabar? Mika baru sampai? Baru saja tadi saya sampai. Oh, baru sampai. Kenapa, Mika? Saya mau ketemu Zamani. Dia di mana ya? Zamani baru saja berangkat, Mika. Hantar bekalan.
kamu akan pergi tidak tempat dia? Aku tidak terbang, Mika. Aku kena menguruskan sini. Kalau pilot yang lain, ada yang akan terbang juga ke sana. Iya, dan Kak. Kenapa? Saya harus ketemu Zamani. Karena ada sesuatu yang saya harus explain ke dia. Dan ini sangat penting sekali. Kamu bisa antar saya ke sana nggak? Please, tolong anterin saya ke sana ya. Aduh, ini aku lemah nih, gadis cantik macam Mika. Minta tolong sama aku nih. Tolong buat saya mohon, saya harus ketemu Zamani. Ini penting sekali. Aku ada satu cara nih. Oke. Nine Mike Alpha Whiskey Bravo. This is Nine Mike Charlie Mike Delta. Rohit, sir. Zani. Ika. Kamu buat apa dekat situ? Zam, aku mau ngejelasin sama kamu. Apa yang kamu lihat waktu itu antara aku sama Doni, itu semua benar-benar salah paham. Please give me a chance to explain. Apa yang kamu lihat lagi, Mika? Apa yang saya dah nampak hari itu dah menjelaskan segala-galanya? Aku gak mau kamu anggap aku penipu. Apa yang kamu lihat itu tidak seperti apa yang kamu bayangkan. Baiklah, saya bagi kamu lagi satu peluang. Nanti bila saya pulang, saya mahu kamu ada di sana. Okay, aku pasti tunggu kamu. Thank you. Sudah. Sekarang ini bagi saya bercakap dengan orang yang sebahagian dengan kamu tu. Iya, ini Amri. Apa lagi Nizam? Okeylah waktu. Baik-baik approaching. RTB. Okey, Zam. Okey. Jumpa nanti ya. Take care. Sudahlah tu, Mika. Turun lagi tak? Nanti orang tengok kita macam ni, aku pula yang kena buang kerja kan. Makasih banyak ya, Amri. I really really thank you. Mayday! 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 May
Mika. Sekejap ya. Ya, ya, ya. Dia masih dalam rawatan sekarang, Tok. Ya. Saya ingin kamu. Ingin apa? Saya ingin menjadi teman kamu. Teman apa? Teman untuk selama-lamanya. Berjanji seperti bulan dan bintang yang tak akan meninggalkan satu sama lain. Bukan dari dulu, tapi sampai sekarang ni. Dan untuk selama-lamanya. Dan hingga ke penghabisan masa. Kamu sedih. Kalau ini adalah takdir yang tentukan untuk kita, jalan yang akan menuju ke destinasi yang ditentukan olehnya. Sekarang? Sekarang dia berada dalam keadaan yang kritikal. Minta bersabar dan minta berserah saja pada Tuhan Maha Esa. Yeah, yeah. Dan sesiapa yang ingin melawat, boleh melawat sekarang. Okey. Mika, doktor cakap kita boleh melawat sekarang. Okey. Mika, aku keluar sekejap. Aku nak buat laporan sekejap. Okey. Doni bukan tunangan aku lagi. Kita dijodohkan karena keluarga kita sangat dekat. Kamu masih ingat sama janji kamu? Jadi teman aku selamanya, seperti bintang dan bulan tidak pernah terpisahkan.
aku mau janji itu terwujudkan. Aku mau kamu wujudkan janji itu, Zal. Kamu harus bangun untuk membuktikan cinta kamu, untuk mewujudkan janji itu. Kamu harus bangun, Zal. Kamu harus bangun. Malam hampir larut. Malam juga sudah mula gerimis. Inilah saatnya untuk kita kembali. Kita sudah cukup jauh mengembara, menjelajah ke rumah-rumah kosong itu. Aku tahu perasaannya cukup teruja untuk mengisi kekosongan rumah itu dan bertemu serta berkenalan sama pemiliknya. Aku juga tahu betapa seronoknya untuk bersama dan bergurau bersama pemilik itu. Tetapi aku hanya mahu kembali pulang. Sudah puas aku melihat destinasi indah, mengembara bersama insan seperti kamu. Aku mohon maaf kerana pergi tanpa engkau di sisi. Tetapi aku berjanji, setiap detik aku di sini, setiap itu juga aku sedia menanti. Maafkan aku. Aku terpaksa pergi kerana terlalu menyayangi kamu, Mika. Permulaan hidup dan akhirnya kematian. Hidup tidak pernah pasti, tapi kematian adalah saat kepastian yang telah direncanakan oleh Tuhan. Hidup juga adalah satu ulangan sejarah yang telah terjadi terlebih dahulu, yang terjadi sekarang, dan pada masa akan datang. Apa yang aku alami adalah apa yang kamu telah alami. Buat detik yang berlalu, itu pasti. Kamu ini kenapa sih? Kau marah-marah sama aku? Aku kan gak salah apa-apa. Mestilah aku marah ke bawah jetski macam orang gila nak langgar kepala aku tadi. Kau tahu tak? Ah, tapi kan jelas-jelas aku main jetski. Gak mungkin kan aku bisa lihat kamu. Hey, nanti.
Ah, kau mau apa lagi? Aku kan gak jelas ke sana, tak akan tak nampak. Ya, tapi kalau kau gak lihat, aku harus gimana? Aku bilang gak nampak, mau gimana lagi? Kau lah, kau tahu tak? Kau kenal tak aku siapa? Gak peduli aku. Oi, duduk! Eh, duduk! Kusangkakan panas berpanjangan, rupanya gerimis mengundang. Dalam tak sadarku kebasahan. Aku sangkakan itu hanyalah gurauan. Nyata kau sius dalam senyuman.